kayaknya iya sih kan sebelumnya kan untuk dulu ya Pak. Sekarang lagi di Sapatalan, jadi dia membeli alat metadetektor untuk mencari kilogram mulia. Sehingga sudah 3 hari ini Pak Medi mencari di tepi sungai maupun sawah. Kemudian mendapatkan benda yang diduga bom. Kemudian benda itu dibawa pulang. Kemudian dilaporkan melalui Babin Kamtibmas. Informasi dari Babin Kamtibmas kami tindak lanjuti, kami datang. Ini masih aktif dan rumah ini gimana dan dari lanjut, sesuai arahan dari pimpinan, kita koordinasi dengan tim Jiandak Polda Jateng dan surat sudah ini kita proses buat. Besok rencana akan datang. Kalau dari lihat bendanya itu apa nih? Benernya? Diduga yang menyerupai bom. Kita sendiri belum tahu Pak, itu benda lama sudah puluhan tahun. Masih aktif dan ini dan belum tahu, besok yang menentukan ahlinya. Kita tidak bisa menyimpulkan. Okay. Ibu Andan, untuk warga masyarakat yang menemukan benda yang diduga bom atau apabila diduga menemukan benda yang aneh, tidak biasa seperti biasanya, jangan serta-merta dibawa pulang. Laporkan dulu, informasikan dulu, baru kita nanti tim yang datang. Oke. Dan ini nanti rencana mau ke mana? Kita dari tim akan datang besok pagi, akan dimusnahkan. Dari tim yang menyimpulkan ini benar-benar bom atau benda, benda ini nanti sementara di sini dulu. Sementara di sini, karena kita tidak bisa untuk ngambil serta-merta, makanya ini kita buat polis lain. Kita tidak bisa mendekat ke sana. Tetap ada anggota yang di sini enggak, Don? Kita Pak Babin tetap standby di sini. Ini beratnya berapa, Dan? Belum tahu, enggak ditimbang. Sudah cukup ya, Pak ya. Matur suwun ya. Kita akan cari cek lokasi pemusnahan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.